Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TC TV Mangirin. Kali ini saya sedang hunting di Tiber CCL. Jadi karena sekarang musim hujan, jadi sawah lagi tuh tinggal tiga balong. Jadi kita huntingnya hunting refleksi. Ada mas refleksinya di sini, si Sahrul. Jadi di sini kita hunting bareng-bareng lebaan gitu. Nah, di sini ada Ngajis Asyauri. Kemudian di sebelah kanan, nah itu ada si Hasan tuh. Ini ada Gilang. Ada channel YouTube-nya Gilang, Gilang Ganesha ya. Kemudian yang menyebar di arah timur, di sini ada Aditya Prayoga dan ada Pak Anwar. Pak Anwar merupakan karyawan dari PT KAI ya, di KPJR, dia di perawatan rel. Kemudian ini dia ada Davin Homsah. Masing-masing sedang mencari spot. Kita nantikan saja hasilnya. Perburuan pertama kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya menuju stasiun Bandung. Mantap mas bro, refleksi. Sekarang Lodaya yang akan masuk, kereta api Lodaya. Wah, mantap jiwa. Keren pisan bro, refleksi. Perburuan ketiga ada KRD. Ini yang dari Purwakarta menuju Cicalengka ini. Yang ada kuncinya turun pergerakan. Nah. Nah, halo guys, sekarang sedang berada di JPO Cicalengka. Di sebelah sini itu ada turntable dan ini ada triple MTT ini. Di barisan paling depan 27 19 27 18, kemudian P
PBR 400 USR. URS USR deh. Di sana ada KRD Bandung Raya untuk menunggu susul Wilis. Padahal ini jalur ini sempat tidak aktif, guys. Sempat tidak aktif lama, kemudian direaktivasi kembali. Ini jalur yang turntable ya. Dan turntable-nya juga sudah diperbaiki, sudah bisa dipakai. Terakhir loko yang diputar di sini loko untuk uji coba KRB Garut. Sebentar lagi Argo Wilis masuk baru. Wilis. Nah, berarti itu hujan badi ente.